adalah koordinator untuk program Tiger Research dan Monitoring di WWF Indonesia untuk Site Riau. Saya bergabung bersama WWF Indonesia untuk program Harimau itu sejak Juni 2008. Mulai sejak itu saya menekuni langsung membidangi untuk program riset dan monitoring harimau Sumatera. Namun sebenarnya saya dari tahun 2007 itu sudah memulai pertama kali untuk riset harimau Sumatera dan itu untuk skripsi S1 saya di tahun 2007. Kalau dilihat dari distribusi historic distribution-nya itu untuk harimau sendiri sebenarnya sudah jauh berkurang ya, dari tahun 1940-an itu sudah sampai sekarang itu cuma tinggal 7% dari historic range-nya. Indonesia sendiri itu pernah punya 3 subspesies, jadi ada harimau Jawa, harimau Bali, kemudian kita punya harimau Sumatera. Namun di tahun 1940-an itu harimau Bali dinyatakan punah karena perburuan yang sangat tinggi. Kemudian mengikuti harimau Jawa juga dinyatakan punah di alam itu tahun 1970-an. Nah, anak jenis atau subspesies yang tersisa yang kami masih atau yang kita masih punya itu adalah harimau Sumatera yang hanya dijumpai di hutan-hutan di Pulau Sumatera. Sebenarnya ketika kita mau memulai suatu program konservasi, apakah itu konservasi jenis atau spesies ataupun konservasi ke ekosistem, kita harus tahu bagaimana sih kondisi awalnya gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang sama untuk konservasi harimau Sumatera. Apa sih statusnya harimau Sumatera? Di mana sih dia distribusinya? Di mana dia berada? Di mana dia hidup? Kemudian berapa jumlahnya? Terus berapa luasan daerah yang dibutuhkan untuk mengkonservasi harimau Sumatera? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, WWF Indonesia meletakkan riset dan monitoring itu sebagai fondasi awal dari satu program konservasi yang dibangun oleh WWF Indonesia. Jadi, riset yang dilakukan di lapangan itu untuk mencari tahu dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang distribusi harimau, tentang populasinya. Penggunaan kamera trap atau kamera jebak itu adalah salah satu metode yang paling mutakhir yang dianggap menyediakan data yang paling bisa dipertanggungjawabkan dibanding dengan metode atau dibandingkan dengan alat yang lain. Jadi sejak tahun 2004, akhir tahun 2004, kita di WWF Indonesia Program Riau itu menggunakan kamera trap untuk mencari tahu bagaimana status harimau Sumatera untuk di lanskap Tesonilo Bukit 30. Thank you.
ancaman utama bagi harimau itu adalah habitatnya. Jadi semakin hari semakin jauh berkurang ya jumlah atau luasan hutan yang tersedia untuk harimau Sumatera. Di Riau sendiri kita sudah kehilangan hutan lebih dari 60%. Sehingga semakin terdesak ya keberadaan harimau Sumatera. Jadi di lokasi-lokasi atau wilayah hutan yang sudah teridentifikasi menjadi wilayah distribusi harimau itu kita upayakan sebisa mungkin agar itu dilindungi. Setidaknya manajemennya itu atau pengelolaan kawasan itu sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dari harimau Sumatera.